Abu Sa'id. Dia tanya Nabi, "Nabi, kita duduk di dalam keadaan geting sungguh. Kita nak sebut gapo wahai Rasulullah sebagai doa? Sebab hati pada hari itu faqad balaratil qulubul hanajir." Hati pada hari itu tu getar-getar sungguh, takut gerung. Walaupun mereka tak sampai mari ke kawasan kita, duduk kat luar-luar, di antaranya adanya parit yang sangat besar. Nabi ajar satu doa. Nabi katanya, "Na'am ya qulu Allahumma stur auratina wa amir rawatina." Ni doa pandak eh. Doa bagi orang yang pasal robah hati, takut. Doa dengan doa ni, "Allahumma stur auratina." Wahai Allah, tutupkanlah, susukkanlah. Kalau terjemuh sutih-sutih maknanya aurat, tapi bukan aurat tubuh badan dak. Wahai Allah, katukkanlah ke aib, maknanya sing ti bok prong anti aja ketkun nai welani. Mitoklah we Allah Taala jaga sungguh-sungguh, jangan we ada bok prong walaupun sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ayat 9-11 Suratul Ahzab. Baca sekali lagi ni. Ayat ni kita sudah pun baca dah kemarin, tapi baca untuk tumpuk tambah sikit sebanyak. Ini dalam tafsir hubungi dengan Al-Ahzab, iaitu kumpulan-kumpulan yang bersatu untuk nak khianat, nak peracur orang-orang Islam, terutamanya agama Islam. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah. Maknanya ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu pada masa kamu didatangi oleh tentera Al-Ahzab. Ini sudah pun kita dengar dah kemarin peristiwa sikit sebanyak sebagai reka. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang serta angkatan tentera dari malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Lama mana orang Islam kena kepung? Lebih kurang sebulan. Lepas tu Nabi pun kena atur taktik supaya orang-orang kafir yang kepung ataupun likung Madinah pada waktu tu, kalau jalan masuk maka jatuh di dalam lubang. Kalau duduk tunggu situ pun Nabi kena atur bagaimanakah untuk nak menyelamat orang-orang yang duduk di keliling ataupun orang yang duduk di dalam bandar Madinah. Ni adalah Allah Ta'ala wi bijak dan pandai kepada Nabi untuk mengatur semua hal, terutamanya orang-orang kafir yang niat bersatu belaka untuk nak perenyek orang-orang Islam pada waktu tu. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala rayak dua kali, iaitu nya rihan wa junuda. Rih artinya angin yang sangat kuat. Orang kafir duduk lama di situ di Madinah lah. Maksudnya untuk nak khianat orang-orang Islam. Akhir sekali Allah Taala hantar angin yang sangat kuat sehingga kemuh-kemuh tempat mereka duduk berteduh habis.
berangin ataupun dipupuk oleh angin. Orang-orang setengah-setengah dipupuk oleh angin. Yang keduanya junud, artinya tentera. Tentera di sini ahli tafsir pakat royak katanya malaikat. Malaikat-malaikat yang mari tolong orang-orang Islam dan malaikat apa? Feng masuk di dalam kumpulan orang-orang kafir giduk bunuh. Dengan mereka tak suka katanya ini adalah malaikat. Ayat yang ke-10. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir. Nah, ayat katanya hulu hilir nanak bucu pakak mari belaka untuk nak nak peracur orang-orang Islam tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bengong. Ni Allah sendiri royak hubungnya dengan orang-orang Islam pakak gapo getah hati. Bukan takut sangat dak. Tapi gerungnya ramai yang begitu ramai tak biasa tengok orang mari nak nak apa nak likung sekaligus lebih kurang dalam 10,000 orang. Cuba kita gambar kumpulan kecil 3,000 nabi apa ni 3,000 orang ataupun 7,000 penduduk di Madinah, tapi orang yang jadi musuh sana 10,000 yang sepakat puak-puak dia mari likung. Itulah Nabi ajar satu doa apabila hati-hati kamu rasa getar dan rasa robah. Sahabat Nabi tanya, hadis ni daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata qulna yaumal khandaq ya Rasulullah hal min syai'in naqul. Abu Sa'id dia tanya Nabi, Nabi kita duduk di dalam keadaan geting sungguh, kita nak sebut gapo wahai Rasulullah sebagai doa? Sebab hati pada hari itu faqad balaratil qulubul hanajir, hati pada hari itu tu getar-getar sungguh, takut gerung. Walaupun mereka tak sampai mari ke kawasan kita, duduk kat luar-luar, di antaranya adanya parit yang sangat besar. Nabi ajar satu doa. Nabi katanya na'am ya qulu Allahumma stur auratina wa amir rawatina. Ni doa pandak ah. Doa bagi orang yang pasal robah hati, takut. Doa dengan doa ni. Allahumma stur auratina. Wahai Allah, tutupkanlah, susukkanlah. Kalau terjemuh sutih-sutih maknanya aurat. Tapi bukan aurat tubuh badan dak. Wahai Allah, katukkanlah ke aib. Maknanya sing tibok prong anti aja ketkun. Nai welani mitoklah we Allah Taala jaga sungguh-sungguh. Jangan we ada bok prong walaupun sikit. Wa amir rawatina, dan amankanlah kepada kami apa? Bose getah hati. Jangan we ada ya Allah. Maknanya tetapkanlah pendirian kami. Jangan we jadi kami ni berasa takut, gerung, bosan hati siapa kau tidur tak jenera. Pah kalau misal orang duduk di dalam peperengi sungguh Masya Allah, dia tidur lagu mana? Cuba kita gambar. Orang dia duduk dalam peperengi, makan tak cukup, tidur tak cukup. Gotu, goni, goni. Semua duduk dalam keadaan robah hati. Buat pelera sikit, kerap kok demo. Matilah. Ini, apabila Nabi berdoa macam tu, Allah Ta'ala hantarkan angin dan malaikat mari pada waktu tu. Inilah timah-tipai doa ni yang kadang-kadang selalu kita dengar Tok-tok Imek apa ni? Dia baca lepas ada semaya Allahumma stur auratina wa amir rawatina. Ni adalah peristiwa yang berlaku semasa Al-Ahzab pada zaman itu. Mari pula ayat yang ke ayat yang ke-10 tak habis lagi. Serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut, dan masing-masing kamu pula menyengka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sengkaan. Ada hak suka baik, ada hak suka tak baik terhadap Allah Taala. Mati dah kita hari ini.
Ha, tu hot score tak baik. Tapi ada hot score baik, alhamdulillah. Setengah-setengah sahabat ada yo. Mananya? Selalunya berdamping diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah tengok dalam tafsir-tafsir ni juga, tapi baca sebuah lagi. Iaitunya dalam masa orang-orang kafir semua duk ke apa? Duk kepung, duk likung Madinah. Ada seorang kafir hak berani. Namanya Amr bin Abdul Wud Al-Amiri. Orang ni orang yang jaya lakoh parit yang sangat luah. Wallahu alam lah ya wa lagu mano. Yang menuju masuk dekat dengan Nabi. Tujuan dia nak bunuh Nabi. Tiba-tiba masya-Allah, apabila dia berjaya masuk dalam kumpulan orang-orang Islam, masuk dekat benar dengan Nabi. Siapa tolong pokpong Nabi? Iaitunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Natu Nabi, sepupu Nabi dan sahabat Nabi. Ali lah yang membunuh Amr bin Abdul Wud Al-Amiri. Lepas tu ada sore yang Nabi royak juga dalam ha ni. Dalam keadaan yang sangat-sangat keting tu, Nabi royak kepada sahabat dia sore. Namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah ni Nabi pesan mung tolong gigisik-gisik rahsia. Gidengar gapo orang-orang kafir duk kecek. Ha ni kecek mudah-mudah silap. Nabi berita gembira kepada dia, dia pun mula-mula takut. Tapi dengan sebab Nabi berita baik kepada dia, Nabi katanya ala rajulun yati bi khabaril qaum yakunu ma'i yaumal qiyamah. Nabi katanya ada tak siapa-siapa orang yang nak pergi risik rahsia orang-orang kafir, lepas tu mari royak kepada puak kita semua, orang tu akan boleh duduk sekali dengan aku pada hari kiamat nanti. Itu dia semua orang pakat duduk dia belakang. Sebab apa tu? Takut. Nak pergi risik rahsia orang kafir lagu mana? Orang kafir 10,000. Nak pergi duduk sekali kelum-kelum dalam tu. Oh, siapa berani? Tapi 2-3 kali Nabi sebut. Falam ajid buddan izda'ani bismi an aqum. Huzaifah rakyat katanya. Nabi ule-ule beberapa kali sehingga Nabi panggil nama aku. Hei Huzaifah, mung kena bangun. Masya Allah. Dia rakyat katanya mula-mula dia dengar macam tu, getah hati dia. Nabi suruh dia. Padahal orang lain ramai lagi. Huzaifah ni dia adalah orang muda. Dan dalam sejarah rakyat katanya, Huzaifah ni lah orang yang menjadi tepat rahsia Nabi. Nabi royak gapa-gapa rahsia royak kepada dia, termasuknya nama-nama orang munafik yang dia boleh jaga sungguh. Sebab Nabi percaya dia ni apabila dia tahu gapa-gapa, dia tak helai rata, tak buat kecek rata depan orang. Sebab tu Nabi pilih sahabat, pilih orang, pilih tu orang ni, Nabi letak ni kena pada tepat. Maknanya munasabah dengan kerja ni latih orang ni, kerja ni latih orang ni. Alhamdulillah. Ni adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'a. Akhir sekali, iaitu ayat yang ke-11. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Masya-Allah. Kalau orang Melayu kita panggil apa? Kacing sungguh. Tak tahu nak buat lagu mana dah. Ni adalah ujian yang sangat besar. Walaupun tak ada perai kongkain tak. Tapi dengan sebab dilikung oleh orang-orang kafir ni, tapi Allah Ta'ala tolong Nabi dengan sebab
adanya angin mari dan malaikat-malaikat mari tolong. Mari bunuh orang-orang kafir yang matinya bukan sedikit. Patut tak bila puak-puak kafir dia tengok orang mati dengan tak seka-seka, pakak klik habis. Paling belakang pakak klik. Guling-guling orang kafir yang mati pada waktu tu. Ini adalah peristiwa yang berlaku di dalam hal ini sehingga Allah Ta'ala waktu turun surah ni namanya Suratul Ahzab. Lepas tu, kalau saya nak ayat lagi ni, tualah konsamkan lepas pada ni. Iaitunya puak-puak munafik. Puak munafik. Nabi pun tahu kata puak ni puak munafik. Tapi masih lagi, puak-puak dia duak belok tekok. Duak buat baik dengan Nabi. Sehingga puak munafik ni, gi apa? Gi godoh, gi tipu setengah-setengah orang Islam. Gi duk wayak katanya, hei, puak mung tak usah duduklah sekali dengan Nabi. Tak berjaya. Inilah ayat selepas daripada ni. Wa idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Puak-puak munafik mula kecek. Oh, Allah Ta'ala ada wayak, ha Rasul ada wayak. Semuanya menipu belaka. Lepas tu dia pergi pauhu orang-orang Islam supaya apa? Tubik daripada kumpulan orang Islam. Tak sedap, tak sedap saing lah dengan Nabi. Duduk lagu mana nampak zahir-zahir tak rok orang Islam. Orang Islam tak boleh bersatu. Gotu goni, gotu goni. Banyak puak-puak munafik. Sehingga Allah Ta'ala royak perkataan setengah-setengah orang Islam pergi minta dengan Nabi. Nabi, kita nah gitu. Gambar tu dah. Saya buat lagu ni. Maknanya duk cari headphone. Gotu goni, gotu goni. Sebab apa? Sebab kena makan kecek ke puak munafik. Masya Allah. Nabi wi nasihat kepada sahabat supaya kuat pendirian dan jangan duk dengar sangat telinga ni, jangan ngi sangat duk dengar go tu dengar go ni. Alhamdulillah Nabi apabila wi semangat lagu tu, sahabat hak pasal ada setengah-setengah, bukan semua ni, setengah-setengah ya hak berasa lemuh jiwa dia, bakit mari semula, bakit semula. Jangan duk turut orang munafik. Ha ni kalau kita kira zaman-zaman dah ni ya, tam kerasa. Nah, kerasa orang ramai lagu mana kadang-kadang orang Islam kita pun terikut-ikut, terturuk-turuk dengan tak khabar katanya duk turuk arus dia panggil. Turuk kerasa sebab dia faham katanya hok ramai tu kena. Ha ni tak ada kira orang ruang gapo-gapo, sama ada ruang politik, ruang pasal maksiat atau ruang orang duk dalam sangkum, jangan kita pergi katanya ramai tu kena. Tapi kita kena ambil pendirian yang betul. Walaupun sikit ramah, alhamdulillah asalkan betul. Itulah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.